Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبهرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطلابتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفتح يا الرزاق أما بعد sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, kepada para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru kita yang ada di kampung Gurudu, wabil khusus daripada guru kita bersama Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Kaf, Ki Haji Aan Salahuddin, begitu pula daripada Ki Haji Tabrizi, Ustaz Muhammad Kamaluddin, beserta daripada guru kita bersama Syekh Abdullah Al-Mustafa Al-Hindi, dan juga kepada para alim ulama, kepada para kiai yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah kita dari jajaran RT, RW, lurahnya, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya, khususnya daripada orang tua kita bersama Muhammad Ali Ghazali selaku daripada Kepala Desa Mekarjaya, dan juga para aparatur pemerintah yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini, kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya Syahrul Mubarak, wa Tarikhil Mubarak, wa Yaumul Mubarak, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Bagi di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum menikah, Allah pertemukan jodoh saleh-saleha. Yang belum punya anak keturunan, Allah berikan anak cucu saleh-saleha. Dan mudah-mudahan dengan keberkahannya Sayyidil Maulud wal Khaliqil Ma'bud, mudah-mudahan tidaklah kita meninggal kecuali di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal.
Saudara, alhamdulillah, sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, alhamdulillah sudah menunjukkan jam 12 tengah malam. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada semua jamaah, kira-kira ini acara mau dilanjut atau mau ditutup? Kurang kompak, kurang semangat, lanjut atau tutup? Sampai jam 2 malam siap. Betul. Kalau pengajian saudara, mau pengajian kecil atau pengajian besar, jangan sampai kayak orang-orang lain. Orang-orang lain kalau pengajian itu punya istilah lastulik. Tahu orang sini lastulik? Lastulik jam 11 nyatu balik. Ini sekarang sudah jam 12, saya tanya pengajian mau dilanjut atau mau ditutup? Jangan mau kalah, saudara. Kita lihat fenomena anak-anak di zaman sekarang. Anak-anak dejek, wah, rela korban nyawa, rela korban segalanya hanya untuk Persija. Anak Viking, rela korban segalanya hanya untuk Persib Bandung. Anak Bonek, rela berkorban nyawa, rela berkorban harta, jauh, dekat, mereka korbankan hanya untuk Persibaya. Kita lihat anak-anak di zaman sekarang, nyawa mereka berikan hanya untuk tim sepak bolanya. 180 orang meninggal dunia hanya karena yang namanya perkara sepak bola. Maka saya sampaikan kepada kalian, umat Islam harus lebih rela berkorban, harus lebih rela berkorban membela Allah, membela Nabi, berkorban nyawa, berkorban harta untuk meninggikan kalimat ilahi sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir. Jadi saya tanya, kalau untuk agama siap berkorban? Kalau untuk pengajian siap berkorban? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa ghairuh. Yang mana dialah Allah yang tiada Tuhan, yang patut kita sembah, yang patut kita minta pertolongannya, yang patut kita besarkan. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa atas segala penguasa yang ada di alam muka bumi ini. Dialah Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada kita semua berbagai macam perkara nikmat yang kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wabillahi khusus, Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, dan juga Allah berikan kepada kita nikmatul iman, Allah berikan kepada kita nikmatul Islam, Allah berikan kepada kita nikmatul ihsan, sehingga pada ini malam saudara kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi dibalik daripada perkara-perkara tersebut, Allah telah menganugerahkan kepada kita a'zham min ni'matillah, paling agungnya nikmat Allah, paling besarnya nikmat Allah, paling mulianya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita yang berkumpul pada ini malam, adalah Allah menjadikan kita semua makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi saudara, di dalam perkara Allah memuliakan kita, di dalam perkara Allah mengagungkan dan membesarkan kita, ini perlu lebih diperjelas. Karena sejatinya hambanya Allah dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, bukan dikarenakan harta yang kita punya. Oh, Anda banyak emasnya, Anda bisnisnya banyak, bisnisnya lancar, punya emas, punya mobil, punya rumah yang besar, tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Pangkat, derajat, jabatan yang Anda miliki tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Mau Anda seorang RT, mau Anda seorang RW, mau Anda seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang DPR, seorang presiden, tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Sekalipun Anda seorang kiai, Anda seorang ustaz, Anda seorang ajengan, Anda tiap tahun bolak-balik pergi haji, tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Loh, Beb, kami ini cinta kepada ulama, kami cinta kepada para kiai, kami cinta kepada mereka karena mereka itu mulia.
Jawaban saya betul. Mereka itu mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih, ayo sama-sama kita buka sebuah kitab yang berjudul Suhbatuz Zubat. Di syair yang ke-8 atau ke-7 kalau tidak salah disampaikan dalam kitab tersebut, wa qala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wadhan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang acengan, santriawan, santriawati, kalian semua mulia di hadapan Allah karena ilmu yang kalian punya. Tapi sayang, ilmu yang kalian miliki lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan, bahkan digunakan untuk mengenyangkan perut pribadi kalian. Maka apa yang terjadi, saudara? Mu'adzab min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala, saudara. Na'udzubillahi min. Terlebih maaf, zaman sekarang enggak bisa kita muliakan sembarang ulama. Zaman sekarang enggak bisa kita muliakan sembarang kiai. Enggak bisa kita muliakan sembarang ustaz. Loh, emang kenapa, Beb? Karena di zaman sekarang itu banyak ulama-ulama karbitan. Banyak ustaznya ustaz gadungan. Yang mana saya ngomong seperti ini bukan hanya sebuah fitnah, tapi ini sebuah fakta dan itu adalah buktinya. Apa buktinya, Beb? Di Jawa Barat, di salah satu kota besar, saudara, di Bandung sana, ada seorang kiai. Dia punya pondok pesantren yang besar, dia punya santri yang banyak, dia dakwah kemana-mana, majelisnya besar. Tapi sayang, dia punya santriwati diperkosa secara bergilir, saudara. Na'udzubillahi min. Saya tanya, kalau ada kiai, ustaz, ajengan memperkosa santrinya, saya tanya, itu ulama muliakan atau jangan? Kurang kompak, muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Jadi kalau di kampung ini ada ulama kayak begitu, istilah Sundanya lamun aya kiai kos gitu cekek huluna nepi ka pae, saudara. Betul. Na'udzubillahi min. Terus Habib, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena ilmu, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Jawaban yang kau usah cari di mana-mana. Jawabannya ada di dalam rumah kalian, di dalam rumah kalian, di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala, "Qul bi fadlillahi wa birahmati fa bidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah, fadlillah, dengan rahmat kemuliaannya Allah, wa birahmati, dan kasih sayangnya Allah, wa bidzalika falyafrahu. Dengan kedua perkara tersebut, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan adanya dua perkara tersebut. Pertanyaannya, saudara, saya tanya semua jamaah di sini, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kalian di rumah punya Al-Quran atau tidak? Kurang kompak, punya Al-Quran atau tidak? Saya tanya, Al-Quran kalau dibaca bagus atau tidak? Al-Quran kalau diamalkan bagus atau tidak? Al-Quran kalau dipelajari bagus atau tidak? Betul. Mempelajari Al-Quran itu bagus, saudara. Tapi ini saya sarankan, kalau Anda mau belajar Al-Quran, nggak boleh, nggak cukup Anda belajar Al-Quran hanya membaca terjemahannya saja. Karena kita pasti punya di rumah Al-Quran terjemahan, betul? Tapi enggak boleh kalau Anda belajar Al-Quran cuma dengan membaca terjemahannya. Karena Al-Quran itu punya teknik untuk belajarnya, saudara. Punya cara untuk belajarnya. Begitupun istilahnya, kalau seandainya kita pengen tahu bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana apa yang membatalkan sholat, itu juga ada ilmunya. Apa ilmunya? Kalau Anda mau belajar tentang perkara ibadah, ada ilmu biasa disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih banyak kitabnya, dari yang paling kecil Mabadi'ul Fikhiyah, Risalatul Jami'ah, Amilur Roja, Safinatun Najah, Fathul Garib, dan juga yang lainnya. Anda mau belajar bahasa Arab, ada ilmunya, ilmu nahu ataupun ilmu sharaf. Anda mau belajar Al-Quran, itu ada ilmunya, saudara. Apa ilmunya? Biasa disebut dengan ilmu tafsir. Sekarang saya tanya di sini, yang hadir ada santri atau tidak? Santri ada atau tidak? Mana santri? Angkat tangan santri.
Saya tanya di pondok pesantren kalian belajar tafsir atau tidak? Belajar atau tidak? Rata-rata yang dipelajari di pondok pesantren tafsirnya itu tafsir Jalalain, betul atau tidak? Betul atau tidak? Sedangkan Al-Qur'an tafsirnya bukan hanya tafsir Jalalain, banyak tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ada tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Baghawi, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Maka untuk menjelaskan ini ayat, saya bawa tiga kitab. Yang pertama kitab Ma'alimu Tanzil, tafsir Ma'alimu Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Yang kedua kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan yang terakhir adalah kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir, yang mana di dalam tiga kitab tersebut menerangkan dan juga menjelaskan tentang dua perkara. Yang pertama fadlullah, kemuliaan Allah. Saudara, kemuliaan Allah itu banyak. Allah ciptakan surga itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan alam muka bumi ini kemuliaan Allah. Allah ciptakan saya, ciptakan kalian, ini kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang bagian mana yang kita harus berbahagia dengan perkara tersebut? Maka dijelaskan fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat bukan surga, bukan alam semesta, bukan alam muka bumi, tapi kemuliaan Allah yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kemuliaan Allah di dalam ini ayat, di dalam ini Al-Qur'an itu mencangkup daripada Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Al-Qur'an adalah kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada kita semua, yang kita patut berbangga dan berbahagia dengan adanya Al-Qur'an. Kembali saya tanyakan, semua jamaah di sini punya Al-Qur'an atau tidak? Kurang kompak, punya atau tidak? Punya atau tidak? Betul. Saya tanya dulu sama yang kaum perempuan, semuanya yang perempuan jawab yang kompak, Al-Qur'annya dibaca atau tidak? Dibaca atau tidak? Namun keraya gosip, siapa lebih milih gosip atau Al-Qur'an? Lebih milih gosip atau Al-Qur'an? Jawab sing jujur, namun terjujur kau doakan salah kisah kawin deh. Lebih milih gosip atau Al-Qur'an? Gosip. Gosip. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi katingali memang tibenget-benget saya gosip kabeh memang benget nah. Yang laki-laki saya tanya, Al-Qur'an di rumah punya atau tidak? Dibaca atau tidak? Betul. Lamun Persib kermain, saya lebih milih Persib atau baca Al-Qur'an? Ngabohong sianya. Saya lamun ngabohong kau yang doakan siapa majikan saya jore. Lebih milih naon Tangerang teh permainan naon tah? Persita. Lamun Persita kermain, saya lebih milih Persita atau Al-Qur'an? Tau gak bohong sih ya? Kepercaya aing lang laki ngajin ngaji. Kamu dibangin-bangin kau sih ya? Karena buktinya di zaman sekarang banyak sudah laki-laki perempuan yang umurnya sudah mau 30 tahun. Giliran disuruh baca Al-Qur'an. Aduh bih, maaf saya baru ikhra 4 bih. Suruh baca Al-Qur'an terbata-bata. Suruh baca Al-Qur'an terbata-bata. Bahkan dia tidak tahu mana yang ba, mana yang ka, mana yang ha. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Na'udzubillahi min. Sedangkan saudara, Nabi ketika wafat, Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan tahta, Nabi tidak meninggalkan istana. Yang Nabi tinggalkan hanyalah dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh dengan teguh kedua perkara tersebut, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang melepaskan diri kepada Al-Qur'an, maka timbullah banyak juga orang-orang yang tersesat dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi min. Yang kedua, saudara. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Tapi di dalam perkara Al-Qur'an tersebut ada ikhtilaf ma bainal ulama. Yang mana Sayyidina Abbas mengatakan bahwasannya bukan hanya Al-Qur'an daripada kemuliaan Allah, tapi ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada kemuliaan Allah. Yang kedua, rahmat dan kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita semua
yang kita patut berbangga dengan perkara tersebut, itu adalah Allah menjadikan kita semua yang berkumpul pada ini malam adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini yang saya maksud, saudara. Yang membuat kita mulia bukan karena harta. Yang membuat kita mulia bukan karena tahta. Yang membuat kita mulia bukan karena pangkat yang kita miliki. Tapi yang membuat kita mulia adalah kita menjadi umatnya baginda Nabi. Yang mana kalau tidak salah dalam sebuah syair dikatakan, Alladzi ma ta'allaq bin Nabi akramah Allah fi dunya wal akhir. Apapun yang terikat, apapun yang bersandang kepada Nabi, maka itu akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Sekecil apapun perkara tersebut, maka perkara itu akan dimuliakan oleh Allah karena dia terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan itu sebuah perkara dijelaskan di dalam sebuah kitab yang berjudul Khasyiyah Syarwani ala Tuhfatul Muqaddamah. Khasyiyah Syarwani, karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Tuhfatul Muqaddamah itu karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Tuhfatul Muqaddamah itu sebuah syarah daripada kitab Minhajut Thalibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Yang mana saudara, di dalam kitab Khasyiyah Syarwani ada sebuah bab fasal menerangkan menjelaskan, Inna afdhal al-layali arba'at al-layali. Sesungguhnya malam yang paling afdhal, malam yang paling mulia, malam yang paling agung ada empat malam. Yang pertama Lailatul Itsnin adalah malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Wa akhiruhu Lailatul Jumu'ah, dan yang terakhir adalah malam Jumat. Nah, di dalam empat perkara tersebut, saudara, ketika saya belajar ini kitab sama saya punya guru, saya tanya, Abu ya, di dalam kehidupan kita, itu sudah tercap di dalam pemikiran kita. Sudah tercap di dalam pemikiran kita, bahwasannya nomor urut pertama pasti lebih baik dari nomor urut kedua. Maksudnya apa? Juara satu pasti lebih unggul dari juara dua. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, bukannya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa qala Allah ta'ala, Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Lalu kenapa di dalam ini kitab Lailatul Qadar ditaruh di urutan kedua sedangkan malam Senin ditaruh di urutan yang pertama? Apakah ini menandakan malam Senin lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Maka jawaban saya punya guru, sadaq saya waladi wa hada amrun sahal. Kau betul wahai anak. Dan ini perkara-perkara yang mudah. Dijawablah dengan dalil Sayyid Amin Qutbi. Yang mana Sayyid Amin Qutbi di dalam syairnya mengatakan, Ya Lailatul Itsnaini madza safat ila akhir. Wahai malam Senin yang membuatmu ini mulia, yang membuatmu ini lebih agung daripada malam-malam yang lain, adalah Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Jumat kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan kalian tahu sholat, zakat, puasa, haji, umrah kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan kalian kenal surga, tidak akan kalian kenal neraka, tidak akan kalian kenal sama Allah, tidak akan kalian tahu yang namanya Allah, tidak akan Allah ciptakan saya dan juga kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa dan mengapa? Karena malam Senin, di malam tersebut itu terdapat daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana dalam hadisul qudsi telah disampaikan, laula kalaula ya Muhammad ma khalaqtu abla. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Maka yang menjadikan pembelajaran untuk kita semua adalah sebuah perkara yang selalu kita lalui, sebuah malam yang selalu kita lewati. Itu malam bisa lebih mulia daripada malam-malam apapun karena malam tersebut terikat dan bersandang kepada Nabi. Lalu lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan semua yang hadir pada ini malam, yang kalian berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban waktu, tidak lain tidak bukan untuk menghadiri dan membesarkan daripada peringatan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat, kita punya nabi mulia atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, kita punya nabi mulia atau tidak?
agung atau tidak? Besar atau tidak? Betul. Saya tanya lagi, siap memuliakan Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Siap membesarkan Nabi? Betul. Takbir. Tapi saudara, ini sayang beribu sayang, banyak di zaman sekarang itu seorang ustadz, kiai, ajengan, siapapun itu, yang mungkin pondoknya baru sebulan dua bulan, keluar pondok jadi seorang kiai, jadi seorang dai. Ketika di panggung nih kiai dengan enaknya ngomong, nih kiai dengan santainya ngomong, dengan ajibnya ngomong tanpa dia merasakan sebuah perkara yang salah. Dia ngomong, Muhammad berkata, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dia sebutkan nama, kita punya Nabi. Hanya dengan namanya saja, tanpa menggunakan sebuah panggilan yang memuliakan baginda Nabi. Sedangkan kita punya Nabi adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi. Wa imamur rasul, imamnya para rasul. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup bagi para nabi, penutup bagi para rasul. Yang mana derajat kita punya nabi, tidak ada manusia yang bisa membandingi daripada kemuliaan tersebut. Sedangkan kalau ulama tersebut memanggil nama Nabi Muhammad, 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 sedangkan dia itu seakan-akan dia sedang menyambingkan Nabi dengan dirinya, sejajar kemuliaan Nabi dengan dirinya. Na'udzubillahi min. Habib, memang apa masalahnya, Habib? Saya punya dua jawaban mengenai daripada perkara tersebut. Yang pertama jawaban akal, yang kedua jawaban dalil. Yang mana jawaban akal, saudara? Contoh, jangan contoh. Ada dua orang yang namanya Abdullah. Dua orang yang namanya Abdullah. Abdullah yang pertama ini punya pondok pesantren, punya santri, punya majelis, ceramah kemana-mana. Abdullah yang pertama ini dipanggilnya kiai atau bapak? Kiai atau bapak? Kiai. Panggilan di Indonesia itu kiai, ustaz, muallim, abuya, ajengan. Itu panggilan-panggilan yang memuliakan untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sedangkan Abdullah yang kedua tukang sebelah. Ini maaf kalau ada tukang seblak di sini, maaf. Abdullah itu tukang seblak yang keduanya. Dipanggilnya kiai atau amang? Kiai atau amang? Amang. Dari hal perkara tersebut saja sudah ada perbedaannya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apalagi orang Sun. Orang Sun. Sunda. Kita ini selaku warga Indonesia pasti diajarkan dari sejak kecil untuk menghormati yang lebih tua. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini sepatan Tangerang masuknya ke orang Banten. Betul? Orang sini bisa Sunda enggak? Bisa Sunda enggak? Orang Sunda juga lebih-lebih diajarkan sopan santun. Betul? Kita ini contoh ya. Bahasa Sunda ini itu sama hampir persis-persis kayak bahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Contoh. Jelas, ya jelisu, julus, artinya itu duduk. Qa'ada yaqidu qa'udan juga artinya duduk. Duduk punya dua bahasa dalam bahasa Arab. Begitupun orang Sunda. Satu bahasa Indonesia punya bercabang-cabang bahasa Sundanya. Contoh, makan. Ya makan, bahasa Sundanya itu banyak. Yang saya tahu, yang saya hafal, yang saya paham. Dari pertama itu tetegi. Kalau enggak jajablo. Lolodok. Bado, nyatu, dahar, apa lagi? Tuang, ya. Madang, hah? Ngegars, terus apa lagi? Paling halusnya itu nendak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nih ibu-ibu pada kemana nih bu? Betul apa enggak? Coba kalau seandainya saya ngomong sama kiai ini, ya. Saya ngomong sama beliau nih, ayo, enggak, tetegi kehala, pantas enggak? Saya ngomong sama beliau, ayo, jajah belum kehala, pantas enggak? Pantas enggak? Enggak pantas kalau sama kiai, sama ustadz, sama habib, itu pakainya apa? Tuang, ma, neda. Dari dalam perkara tersebut saja setiap bahasa sudah ada pembeda antara satu orang dengan orang yang lain.
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lah ini kok manggil Nabi hanya dengan namanya saja? Itu jawaban akal. Jawaban dalil. Allah nada kullan nabiyyi bismihil mujarrad. Di dalam Al-Quran Allahun nada, Allah memanggil, Allah menyebutkan kullun nabi, seluruh nabi bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Salah satunya contoh Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Musa inni ana Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffiq wa rafiuka ilayya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahli. Di dalam ayat-ayat tersebut yang saya sebutkan tadi, kita menyebutkan kullun nabiyyi bismihil mujarrad, seluruh nabinya bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Beda ketika Allah sebutkan kita punya nabi, Allah panggil dengan sebuah julukan, Allah panggil dengan panggilan yang mulia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwaji, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal mudathir, ya ayyuhal muzammil, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Jadi saya kita tanya, kita punya nabi mulia atau tidak? Kita punya nabi agung atau tidak? Lebih ada kok ayat yang hanya menyebutkan nama nabinya saja, mana ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah kita punya nabi illa kecuali rasul. Kembali Allah julukan, Allah berikan julukan rasul kepada baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya kembali, jawab yang keempat, kita punya nabi mulia atau tidak? Kita punya nabi agung atau tidak? Kita punya nabi besar atau tidak? Betul? Yakin? Saya tanya, kira-kira siap mengagungkan nabi? Siap memuliakan nabi? Siap membesarkan nabi? Betul? Takbir. Sampai sini jelas? Sampai sini paham? Saya tanya, kira-kira siap salawatan? Siap mengagungkan nabi? Siap membesarkan nabi? Betul? Saya tanya tim hadros ya. Saya tanya semua jamaah, siap salawatan? Siap bersalawat? Betul? Saudara, sebelum saya salawat, sebelum kita baca salawat sama-sama, saya minta di semua jamaah di sini, alhamdulillah, kita buktikan bahwasannya ini kampung Guruduk, kampung yang kompak, desa Guruduk, desa yang kompak. Setuju? Saya tanya semua jamaah, punya handphone atau tidak? Punya atau tidak? Ayo semua hidupkan flashnya, ayo hidupkan, angkat semua hidupkan flashnya. Hidupkan flashnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tuh pakai balon berwarna tuh nggak apa-apa itu. Ayo hidupkan flashnya semua. Ini saya minta panggung, lampu boleh dimatikan sebentar. Semua jamaah hidupkan flashnya. Ini kalau misalkan punya HP baterainya ada kagak ngidupin flash, gua doain HP lu ganti jadi Nokia babet anjing. Beb nggak bawa HP, pakai korek gak apa-apa, pakai korek. Yang penting ada hidup-hidupnya. Lu mah nggak usah, lu main hadro aja udah. HP-nya kasih aja ke jamaah. Ayo semua angkat, semua angkat, semua angkat. Ini lampu bisa dimatiin apa kagak nih? Kita salawat sama-sama, setuju? Betul. Ayo semua angkat dulu, kurang banyak, kurang banyak. Ayo angkat. Nah. Angkat suaranya. Ya Rabbi salli ya Rabbi salli
Shabbat
Balik ya, kembali jamaah ya. Malengit weng gete. Kira-kira selawat yang enak atau tidak? Bagus atau tidak? Betul. Alhamdulillah. Makanya saudara saya tanya nih, acara pada malam hari ini Kampung Guru untuk bersolawat memperingati Maulid Nabi ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Hall Akbar ini bagus atau tidak? Betul. Yakin? Benar. Tapi saudara, ini banyak disapa sekarang-sekarang ini kaum sepotong, saudara. Tahu kaum sepotong? Tadi saya bilang, belajarnya baru sebulan dua bulan dari Mekah, pulang ke Indonesia, jenggot selapis dua lapis, di Nahulu ada dua tompel. Balik ke Indonesia ngomong, arek naon siang ngerayakan maulid-maulidnya bid'ah. Allah di zaman Nabi, eta teh ibadah nu sesat. Mereka naon siap peringatin hol. Eta teh ibadah. Ibadah na Allah di zaman Nabi. Sesat. Kira-kira perkara seperti ini jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Betul. Ini saudara kaum-kaum sepotong ini pertama ada kaum Wahabi namanya. Apa? Apa? Yang kedua ada juga nih. Anaknya. Persis namanya. Tahu Persis? Tahu Persis enggak? Persatuan Islam. Ini biasanya kalau orang-orang Persis ini anti sama tahlil. Anti sama maulid, dia bilang, oh ini enggak mau, ini tidak ada di zaman Nabi ibadah seperti ini dan ini bid'ah. Kira-kira jelaskan atau jangan? Jelaskan atau jangan? Betul! Karena saudara dampaknya bahaya. Tanggal 6 November 2022 ini kemarin saya ngisi di daerah Bandung Marga Asih, acara Hall Akbar juga, salah satu pemimpin pondok pesantren yang telah tiada. Ketika saya hadir alhamdulillah dari sore sudah saya datang. Diberikan tempat istirahat di salah satu perkampungan dekat dengan warga. Ketika saya sedang istirahat, ada satu ibu-ibu lewat. Teriak, gogoakan, koskil, mana ngomong ya. Hei, jam! Lamun ngaji sing jero tong lobakeun kana main wae. Lamun ngaji kitab sing jero ieu dengikeun ibunya, maulid teh haram. Eueuh di zaman Nabi eta teh. Arek naon ieu si arek ayakeun acara koskieu ka hadeuh saya golongan-golongan ahli bid'ah. Saya tanya sama saya siapa sama santri-santri di sana. Nih ibu-ibu kenapa baru ke rumah sakit jiwa kayaknya? Akhirnya dia bilang, santri-santri di sana bilang, Bib, 2 tahun yang lalu, ini ibu-ibu adalah donatur utama pondok pesantren kami. Dia sering hadir acara di pondok kami. Sering hadir maulid, sering hadir tahlil. Peringatan apapun di pondok kami, ini ibu sering hadir. Tapi semenjak mendengarkan salah satu ceramah ustadz di YouTube, yang jenggotnya panjang, ya, ketika mendengarkan ceramah dia, akhirnya dia punya pemahaman baru, yaitu peringatan maulid adalah peringatan yang haram, tidak ada di zaman Nabi. Maka dia, suaminya dan anak-anaknya akhirnya tidak lagi hadir di acara maulid. Saya tanya seperti itu kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kakak saudara, ya, orang-orang yang mengatakan maulid haram itu bukan sembarang omong kosong. Mereka punya faktanya, mereka punya dalilnya. Apa dalilnya? Dalil tersebut adalah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Salah satu hadis yang mereka pakai,
adalah salah satunya berbunyi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah finnar. Segala macam perkara yang ibadah tersebut tidak ada di zaman Nabi, itu ibadah adalah ibadah yang sesat. Dan siapapun orang yang melaksanakannya, itu ditempatkan di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, saya sampaikan kepada kalian, ini hadis benar, enggak salah. Hadisnya benar, enggak salah. Yang salah orang yang belajar hadis. Lebih maksudnya belajar hadis salah kah? Menghafal hadis salah kah? Oh enggak. Belajarnya bagus, menghafalnya bagus, tapi cara belajarnya itu yang salah. Natak mendengikan aingnya. Namun ker ayah kiai ustaz ajangan sahawai ker ceramah ker nyampaikan ilmu agama, sia jamaah entong ngelobakan karena HS. Namun sia ngaji bare HS hudang-hudang jadi wahabi sia. Namun sia ngaji lobakan karena HS hudang-hudang jadi sesat sia. Na'udzubillahimin. Kenapa bib? Karena ini hadis punya penjelasan saudara. Ada dua penjelasan. Yang pertama penjelasan madhab. Saya tanya semua jamaah di sini madhabnya Syafi'i atau bukan? Syafi'i atau bukan? Imam Syafi'i menanggapi ini hadis dan beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani. Yang namanya bid'ah itu ada dua bagian. Begitupun syarah penjelasan ini hadis mengenai perkara bid'ah. Yang qasimu bid'ah alal qismin. Terbaginya bid'ah menjadi juga dua bagian. Jadi dari kedua penjelasan tersebut sama-sama punya penjelasan yang memiliki arti dua bagian. Apa saja kedua bagian tersebut? Pertama, bid'atul hasanah. Bid'ah yang baik. Sedangkan yang kedua, bid'atul dhalalah. Bid'ah yang sesat. Ini maksudnya bagaimana, Bib? Untuk mengkategorikan dua perkara ini bagaimana? Saya tanya nih semua jamaah khususnya laki-laki. Ini sekarang hari apa? Hari Sabtu. Udah masuk hari Sabtu. Kemarin berarti hari Jumat. Salat Jumat enggak lo? Salat Jumat enggak? Saya tanya azan Jumat satu kali atau dua kali? Satu atau dua? Satu atau dua? Dua kali. Dua kali. Di zaman Nabi azan Jumatnya satu atau dua? Satu atau dua? Satu atau dua? Hanya satu kali. Satu kali. Sekarang nih hanya ada dua. Bid'ah tidak? Bid'ah tidak? Bid'ah. Tapi maksudnya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Dari zaman Nabi Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Umar, azan Jumat itu hanya satu kali. Ziyadatu azanul Jumat fi zamani Utsman bin Affan bisababi katratin nas.